Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan nomor 31 tahun 2021 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Yan C. Salambau dan Felix Duit dalam sidang pengucapan putusan terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Sorong Selatan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Selasa 16 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mencermati bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Alphonse S.H. pada 5 September 2020 telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan dan telah mengajukan pengunduran diri dari PNS dengan adanya surat pernyataan berhenti dari PNS. Sementara itu berkenaan dengan perbedaan perolehan suara seharusnya pada pemilihan ini adalah paling banyak 2%, akan tetapi pada perkara tersebut mencapai 19%, sehingga dalam pokok permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158. Dalam sidang pendahuluan, pemohon merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan tersebut karena penetapan petahana pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan keputusan KPU Sorong Selatan, pemohon hanya memperoleh 12.742 suara, sedangkan pasangan Samsudin, Anggi Luli, dan Alphonse S.H. memperoleh 20.000 suara. Wayu Wicaksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.